Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa Jajah Afid Indonesia, ketemu kita kembali dalam program ini. Program yang memperkenalkan kepada Anda madrasah atau rumah tahfiz atau mahat tahfiz Al-Qur'an. Juga tentang profil-profil anak-anak penghafal Al-Quran. Tentunya program Jajah Afid Indonesia ini sekiranya memberikan kepada Anda informasi ini. Informasi sekitar tentang perkembangan di mana anak-anak penghafal Al-Quran belajar. Hari ini saya akan membawa Anda atau akan memperkenalkan kepada Anda sekalian satu tempat menghafal Al-Quran. Ya, di belakang saya ini adalah Masjid Al-Musannif. Di tempat inilah anak-anak penghafal Al-Quran itu belajar. Nama tempat belajar ini adalah Madrasah Tahfidz Al-Quran Al-Musannif. Anda mungkin perlu tahu bahwa Yayasan Al-Musannif ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Syafi'i Setepu. Pembinanya adalah Bapak Musa Rajeksah. Beliau adalah saat ini sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara. Masya Allah. Tempat yang barokah. Tempat yang barokah. Tempat di mana anak-anak menghafal Al-Quran. Madrasah Tahfidz Al-Quran Al-Musannif ini saat ini tengah mengasuh 20 orang anak-anak penghafal Quran. Saya tadi sempat mendapatkan informasi bahwa di sini ada anak-anak yang belajar asal Papua. Ya. Kemudian juga asal Pulau Jawa, di samping juga anak-anak yang berasal dari Pulau Sumatera ini. Di dalamnya ada anak-anak hebat penghafal Al-Quran. Ada juga seorang guru yang hebat, yang nanti kita akan berkenalan dengan anak-anak penghafal Al-Quran dan guru yang hebat itu. Untuk itu, kami tentu berharap Anda jangan kemana-mana, saksikan terus sampai selesai. Jajah Afid Indonesia. Saatnya saya mengajak Anda untuk langsung ketemu dengan anak dan guru yang hebat itu. Pemirsa, Jajah Afid Indonesia. Kita telah duduk dengan seorang penghafal Al-Quran yang hebat. Sebagaimana yang telah tadi. Untuk tidak memperpanjang pengantar kita, mari kita sapa dulu anak yang hebat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Masya Allah. Mau kenalan dulu nih kita ya. Masya Allah, Masya Allah. Nama siapa bang namanya? Muhammad Az-Zaki Kaska. Muhammad Az-Zaki Kaska. Kaska. Nama yang manis, Masya Allah. Boleh cerita bang sama untuk Buya, untuk pemirsa di rumah, sekitar asal dari mana, orang tua,
gitu kira-kira. Itu dulu yang pertama lah. Asalnya, asal saya dari Bandung. Bandung, Masya Allah. Bayangkan tuh pemirsa, dari Bandung datang ke Medan untuk menghafal Al-Quran. Orang tua, ayah lahir di Jakarta. Ayah dari Jakarta, tinggal di Bandung, ayah dari Jakarta. Ada bundanya? Bunda asli Bandung. Dari Bandung. Kalau di rumah, Bang Zaki ini berapa bersaudara? 6. 6 bersaudara. Bang Zaki nomor? 1. Nomor 1. Masya Allah. Kalau adik-adik sekarang sekolahnya di mana? 2 orang adik saya yang nomor 2 sama nomor 3 udah mondok di Padang. Mondok di Padang juga, menghafal Al-Quran juga? Masya Allah. Bang Zaki, waktu memutuskan untuk menghafal Quran ya, itu dorongan atau kemauan sendiri atau ada pengaruh dari orang tua? Atau ada pengaruh dari teman-teman yang lainnya? Gimana? Buya mau dengar kisahnya ini. Awal masuk memutuskan diri menjadi seorang penghafal Quran. Ya, orang tua pengen sekali saya menjadi hafiz Al-Quran. Itu saya juga ada kemauan, ada keinginan mau membahagiakan orang tua. Orang tua juga, kalau demikian orang tua ikut dong memberikan dorongan. Ya. Tapi kenapa kau harus jauh-jauh dari Bandung ke Medan ini? Biar sekalian cari pengalaman juga. Cari pengalaman juga ya. Masya Allah. Jadi ketika orang tua memberikan dorongan karena keinginan itu, Bang Zaki juga ternyata punya keinginan dan bakat yang sama, kemudian diputuskan untuk belajar ke Medan di Madrasah Tahfidz Al-Quran Al-Musannif ini. Begitu ya? Baik. Sekarang sudah berapa hafalannya, Bang? Sudah selesai, alhamdulillah. Sudah menyelesaikan 30 juz dalam waktu? 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Apa kira-kira yang Bang Zaki dapatkan selama menghafal ini? Kesannya. Kesan sebagai seorang penghafal Quran yang telah menyelesaikan 30 hafalan Al-Quran. Ya. Atau pengalaman belajar, selama belajar di sini, apa kesan yang diperoleh? Alhamdulillah, senang habis itu. Ya juga, gimana? Saya senang tentu ya, karena memang kita menghafal Al-Quran. Kemudian bersyukur juga. Bersyukur karena Allah beri izin untuk menghafal Al-Quran, Masya Allah. Bang Zaki, tentu setiap proses belajar ada manfaat atau ada efek dari proses belajar itu. Nah, ini Bang Zaki belajar menghafal Quran bukan sesuatu yang sederhana sebenarnya. Ya, Al-Quran banyak memberikan penjelasan kepada kita tentang manfaat atau guna menghafal Quran itu atau belajar Quran. Kira-kira dalam menghafal Quran ini apa yang Bang Zaki rasakan efeknya, dampaknya untuk kehidupan? Ketenangan. Hati rasa terhibur karena membaca Al-Quran? Saya kalau baca Quran, saya ngerasa kayak ya tenang, tapi lebih kayak rasa bersyukur lagi sih tadi baca. Rasa bersyukur. Bang Zaki merasa enggak kira-kira ketika menghafal Quran itu, selain ketenangan yang diperoleh, ada perubahan di dalam sikap-sikap kita? Ada. Ada. Apa kira-kira yang dirasakan? Perubahan sikap itu seperti, ada tuh penghafal Quran Bang Zaki ya. Sebelum dia menghafal Quran mungkin akhlaknya kurang bagus. Tapi setelah menghafal Quran, akhlaknya lebih bagus, ibadahnya lebih terjaga. Bang Zaki gimana pengalamannya?
sebelum menghafal Al-Quran, ya saya orangnya susah dibilangin. Susah dibilangi. Agak bandelan dikit kayaknya ya. Masya Allah. Lantas setelah menghafal Quran? Ya, walaupun masih agak bandel, cuman saya merasa sekarang saya punya tanggung jawab. Apa tuh tanggung jawabnya? Untuk menjaga hafalan 30 juz ya. Bang Zaki, dalam masa 2 tahun 8 bulan ini, berapa kali ketemu ayah bunda? Sering sih. Sering ketemu? Oh, ayah bunda sering kemari berarti? Sering kemari, kemari sih nggak sering, seringnya pulang. Oh, seringnya pulang. Ya. Kalau telepon-teleponan masih sering? Masih sering. Baik. Sekarang gini, Buya mau Bang Zaki sampaikan apa harapannya kepada ayah bunda. Silakan Bang Zaki. Apa harapannya kepada ayah bunda? Harapannya semoga ayah bunda selalu ngedukung kakak, ngedoain kakak. Habis itu semoga selalu bisa maafkan semua kesalahan kakak juga yang udah lewat-lewat. Terus semoga bisa ya. Tentu beri dukungan ya, beri doa juga ya, supaya kita istiqomah dalam menghafal dan menjaga itu dengan murojaahnya. Ya, Bang? Ya. Baik. Bang Zaki, anak yang semuda ini ya, 16 tahun ya, Bang? Ya. Kemudian memutuskan diri untuk menghafal Quran. Itu bukan perkara mudah loh, Bang. Perlu kekuatan mental untuk itu. Di samping memang banyak anak-anak yang semuda Bang Zaki ini yang hidupnya dihabiskan untuk hanya semata-mata kehidupan dunia, bermain-main dan lain sebagainya. Bang Zaki punya pesan enggak untuk teman-teman di luar? Ya. Coba sampaikan 1-2 pesan untuk teman-teman di luar supaya mereka juga bisa mengambil manfaat dari aktivitas menghafal Al-Qur'an. Silakan. Ya kalau di luar apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, pertama jangan pernah ninggalin sholat. Jangan pernah meninggali sholat. Kemudian? Kemudian usahakan setiap hari baca Al-Quran walaupun beberapa ayat. Yang ketiga? Hormat, patuh, sayang sama orang tua. Yang keempat? Udah mungkin. Udah. Itu saja? Ya. Baik. Pemirsa Jejak Hafid Indonesia, itu tadi yang dipesankan oleh Bang Zaki. Ya, pesan untuk orang-orang atau teman-temannya lah. Ya. Karena sebagaimana yang Buya sampaikan tadi, usia muda seperti ini bukan sesuatu yang mudah untuk menetapkan diri fokus di dalam Al-Quran. Fokus di dalam menghafal Quran. Beliau telah menyelesaikan itu. Menyelesaikan hafalannya 30 juz dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Bang Zaki, setelah selesai dari sini, apa rencana Bang Zaki, programnya ke depan? Sekarang kan lagi bantu-bantu Ustadz juga di sini. Jadi, bantu Ustadz, Masya Allah. Setelah selesai, saya, ayah saya juga pengen saya lanjut belajar di Yaman. Di Yaman? Ya. Berarti ada rencana, ada program, Bang Zaki setelah menghafal Quran, tentunya juga telah menyelesaikan sekolah, ya, sekolah menengah atas, kemudian berangkat ke Yaman melanjutkan studinya. Masya Allah. Kira-kira Bang Zaki, kenapa kok bisa anak muda sehebat ini, yang semuda ini kok bisa berpikir seperti itu? Menghafal Quran, fokus menghafal Quran, kemudian bercita-cita untuk berangkat ke Yaman. Kenapa kok bisa?
Tentu ini bahagian daripada rahmatnya, rahmat Allah. Ya. Kemudian ada nggak orang-orang yang sekiranya memberikan pengaruh besar, atau siapa orang yang paling berjasa di balik keberhasilan Bang Zaki ini? Ustaz Syihab. Selain orang tua ada? Ustaz Syihab. Ustaz Syihabuddin. Syihabuddin ya? Ya. Itu guru? Ya. Guru apa? Guru saya selama belajar Al-Quran. Masya Allah. Baik Bang Zaki. Kita nanti, Buya kepingin juga nih berkenalan sama ayah bundanya ya. Di Bandung ya. Nanti kita akan telepon by phone. Kemudian juga pemirsa Jejak Afid Indonesia, kita akan bincang-bincang. Katanya ada, kata Bang Zaki ini, ada seorang guru yang hebat juga yang turut memberikan kontribusi pada keberhasilan beliau menghafal 30 juz dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Sebentar lagi kita akan telepon orang tuanya. Ya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Jejak Afid Indonesia. Pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan ayahnya atau orang tua Bang Zaki ini. Sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Anda tadi. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Pak Rama di Bandung, ya, karena beliau berdomisili di Bandung. Baik, kita sapa Pak Rama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Ya, ini saya hari ini berkesempatan untuk ketemu dengan anak Bapak yang Masya Allah hebat ya. Muhammad Az-Zaki Kaska. Kaska, Masya Allah. Bapak di Bandung, Bang Zaki ngafalnya di Medan. Baik Pak, saya dan pemirsa di rumah ini mau dengar cerita Bapak dulu ini. Gimana kehidupan Bang Zaki di rumah? Silakan Pak. Ya. Ya. Mungkin kita dari Bandung. Iya. Masya Allah. Ya. Izin apa Pak Rama suaranya volumenya bisa dinaikin Pak? Ya. Sama mungkin ya suasana rumah itu ya kami dari awal berpemikiran memang jaga diri awal. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ya maksudnya karena karena memang di situ memang kalau di situ kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang iya, itulah makanya kenapa itu harus dijaga ya. Baik Pak Rama, ketika memutuskan untuk menghafal ya, ketika Bang Zaki ini memutuskan untuk menghafal Al-Quran ya, menjadi seorang penghafal Al-Quran, itu berdasarkan kemauan beliau atau motivasi orang tua atau ada paksaan gitu Pak?
ada motivasi diarahkan, ada motivasi, kemudian juga ada arahan dari orang tua ya. Masya Allah. Kalau kita kan bisa mempunyai satu keinginan itu adalah ingin memiliki suatu sebagian belum terbayang mereka. Baik, baik. Mereka mengarahkan itu. Ya, alhamdulillah begitu mereka memulai masuk, agak ini mulai masuk madrasah itu kelas satu ya, dari hafalan dua. Masya Allah. Jadi belum kelas satu. Baik. Pak Rama, ya. Ini Zaki, Masya Allah sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Terakhir Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan sebagai satu pesan untuk Bang Zaki di dalam menghafal Al-Quran di Madrasah Tahfidz Al-Quran Al-Musannif ini? Apa yang Bapak ingin pesankan? Pesan dan harapan. Luruskan ya, Masya Allah. Baik Pak Rama, waktu kita terbatas, senang bisa berkomunikasi dengan Bapak di Bandung dan semoga kita bisa ketemu ya Pak di Medan. Nanti kalau kapan-kapan ke Medan bisa silaturahim kita. Dan kami juga turut bergembira atas keberhasilan Bang Zaki ini yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz, Masya Allah. Baik Pak. Terima kasih. Syukron. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Pemirsa, Bang Zaki, kita tadi Buya sudah ngomong nih ke ayah bunda, ayah ya. Ya, tentu harapannya sebagaimana telah disampaikan tadi. Jaga hafalan bagus-bagus, luruskan niat. Rajin, tetap rajin beribadah. Tetap rendah hati, Masya Allah. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita tetap di Jejak Hafidz Indonesia, karena sebentar lagi saya akan bawa Anda untuk juga ketemu ya, dengan salah seorang guru yang hebat, yang kata Bang Zaki ini, yang telah memberikan kontribusi besar bagi keberhasilannya di dalam menghafal Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Hafidz Indonesia. Tadi Buya sudah diketemukan atau dibawa oleh Bang Zaki ketemu dengan Ustadz Muhammad Syihabuddin yang katanya adalah guru hebat yang telah berkontribusi pada keberhasilan yang menghafal 30 juz. Kita sapa saja Ustadz Syihabuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kita mau cerita-cerita nih Ustadz tentang Bang Zaki. Jadi selama belajar di sini ya 2 tahun 8 bulan ya Ustaz. Bagaimana menurut yang Ustaz lihat, yang Ustaz rasakan terkait dengan muamalah Bang Zaki ini dengan guru dan dengan teman-temannya? Alhamdulillah. Syukurillah saya sebagai Ustaz, sebagai guru di Madrasah Tahfidz Al-Qur'an ini sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan menjadi salah satu bagian
menjadikan hamba-hamba Allah menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Jadi Muhammad Az-Zaki Kaska ini telah bersama saya semenjak saya di Malaysia. Ketika itu dari nol, dari zero, ya, kalau dari kitanya, dari ikro-nya, sampailah ketika dia menghafal dapat 12 juz. Ketika itu datang bencana ataupun satu hal yang sangat luar biasa di dunia waktu itu adalah COVID-19. Jadi ketika itu saya pulang dan gak bisa lagi ke Malaysia, akhirnya diminta oleh pengurus pembina Madrasah Tahfidz Al-Quran Al-Musannif untuk mengajar di sini. Jadi alhamdulillah beliau ini, Muhammad Az-Zaki Kaskani, masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu kelebihan, yaitu seperti mana namanya, zaki, pintar, cerdas, alhamdulillah mudah menghafal. Jadi di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Az-Zaki Kaskani ini mudah untuk menghafal. Bahkan ketika teman-temannya masih mengulang, menghafal, bertungkus lumus untuk memasukkan kalamullah dalam memori otaknya, dia sudah santai saja. Ya, santai saja, yang penting waktu ngaji, ngaji. Waktu belajar, belajar. Waktu main, ya main. Baik, Ustaz. Menurut Ustaz, ya, sebagai guru tasmi' ya, yang memberikan bimbingan menghadapi proses pembelajaran Bang Zaki dalam menghafal, apa yang Ustaz ingin kesankan kepada Bang Zaki, kenapa kok dia itu bisa cepat masuk dalam kategori cepat menghafal? Jadi semuanya, segala sesuatu pastinya berjalan dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, pastinya dibantu dengan doa oleh orang tua dan orang-orang soleh yang lainnya. Jadi bahwasanya kita bisa menghafal, kita bisa menjadikan kalamullah wujud hadir dalam diri kita, bukan kira-kira saya mau menghafal, saya hafal, bisa hafal, tidak. Semua dengan izin dan keridha Allah Subhanahu wa Taala. Untuk itu senantiasa bagaimana hadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala senantiasa berikan kepada saya nikmat, dan saya harus dan mesti dan wajib menjaga nikmat itu, yaitu hafalan saya jangan pernah sampai lupa. Sampai kapanpun, sampai walaupun Allah Subhanahu wa Taala memanggil saya. Berarti selain bahagia nikmat Allah, ada kesungguhan. Baik, yang terakhir Ustaz, apa pesan yang bisa Ustaz sampaikan kepada Bang Zaki? Ya, alhamdulillah kehidupan, namanya kehidupan, pasti dia akan terus berubah dan berganti. Ananda Zaki Kaska sekarang alhamdulillah Allah SWT pilih menjadi salah satu daripada keluarga Allah, yaitu menjadi Hafizul Quran. Dan itu jangan pernah di sia-siakan, jangan pernah dilupakan, apalagi sampai tidak dikenal lagi. Jadi mungkin setelah ini akan menyambung ke pelajaran yang lainnya, pelajaran yang lebih, untuk belajar ilmu syariah. Karena Al-Quran tidak cukup hanya menghafal saja, akan belajar ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu nahwu, shorof dan sebagainya, ilmu penunjang untuk memahami apa itu Al-Quran. Jadi untuk itu senantiasa belajar bagaimana siap untuk mengamalkan Al-Quran. Baik Ustaz, mudah-mudahan Ustaz, kami juga berdoa ya Ustaz di sini bisa sehat dengan izin Allah. Allah berikan kekuatan, kesabaran sehingga bisa menghasilkan hafid-hafid yang hafid-hafid yang baru. Saya dengar juga Bang Zaki mau berangkat ke Yaman ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik. Terima kasih Ustaz pertemuan kita ya. Pemirsa, kita setelah ini akan bincang-bincang, ketemu dengan teman-temannya ya. Kemudian setelah itu kita akan dengarkan bagaimana tilawah suara asli Bang Zaki ini. Tentunya jangan kemana-mana, tetap setia di Jejak Hafidz Indonesia. Kizo orangnya ya baik, pinter. Alhamdulillah saya kenal sama dia orangnya ramah, suka bersosialisasi sama teman-teman. Kalau ada masalah pasti cerita. Saya mengenalnya lebih dari 2 tahun. Alhamdulillah. Orangnya baik, sopan santunnya terjaga, ada kepada Ustaz juga terjaga. Ya baik, suka berbagi,
Terus kalau misalnya ada masalah, dia bisa jawabnya. Malahnya insya Allah bagus, bacanya bagus, lancar. Dan menyelesaikan Al-Qurannya 2 tahun 8 bulan. Dari situ saya juga ambil pelajaran bahwa menghafal Quran yang juga penting. Dan saya dapat juga motivasi bagaimana cepat-cepat selesaikan Quran. Setelah itu lanjut lagi belajar untuk contoh agama. Dia orangnya jijik dalam suatu hal. Jika membuat suatu sesuatu walaupun itu kecil pasti dalam suatu sesuatu. Dia juga orangnya suka memberi satu sama lain. Jadi kalau dia beri, saya beri. Luangkan waktu main-main untuk mencari. Misalnya lagi main-main, potong waktu main-mainnya. Jadi fokus mencari. Pemirsa, Bang Zaki ini menyelesaikan hafalannya 30 juz itu dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Beliau juga telah mengikuti ujian ya, ujian akhir. Dan info yang saya peroleh dari Ustadz Syihabuddin bahwa beliau mendapatkan nilai mumtaz, Masya Allah. Saat ini kita berkesempatan nanti dengan Ustadz Syihab kita akan uji hafalan ya Bang Zaki ya, uji hafalan nanti Ustadz silakan nanti disampaikan. Jadi ujiannya ujian random nih Ustadz ya, random. Jadi sampaikan apa satu potong ayat kemudian disambung oleh Bang Zaki. Sebelum jawab Bang, sebutkan juz berapa dan surah apa. Baik, mungkin fadhal Ustaz, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. 15 surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. سورة النمل جزء 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري
ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك في قرية من نذير إلا قال مترفوها سورة 7 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي تولى سورة النجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا سلسل؟ ما شاء الله. Pemirsa, kita telah mendengarkan tadi ya bacaan yang masya Allah merdu, syahdu, dan fasih. Tentu juga kita berharap anak-anak kita yang hadir di rumah kita itu punya bacaan yang bagus dan mungkin seperti Bang Zaki ini. Tadi kalau tidak salah, Ustaz, Bang Zaki setelah menyelesaikan hafalannya yang 30 juz itu, sekarang dia membantu Ustadz mengajar ya, mengajar anak-anak di mahat, di rumah, di madrasah Tahfidz Al-Musannif ini. Mabruk insyaallah. Baik, pemirsa yang kami hormati, kami cintai. Nanti setelah ini kita akan mendengarkan tilawah Bang Zaki. Tentu harapan kami, Anda jangan kemana-mana, tetap di Jejak Hafidz Indonesia. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى صدق الله العظيم. Pemirsa, Anda tadi telah tentunya menyaksikan program ini. Kita telah sampai di penghujung acara. Tentu kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan balasan atau sebaik-baik balasan kepada orang-orang yang telah berjasa, berkontribusi, merawat, mendidik, pendidikan menghafal Al-Quran ini. Madrasah Tahfidz Al-Quran Al-Musannif. Sebuah lembaga menghafal Al-Quran yang telah didirikan oleh Bapak Musa Rajeksa, Bang Ijek kata kita. Itu yang kita kenal. Beliau adalah saat ini sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara. Semoga amal kebaikan beliau dan orang-orang yang ada di balik ini Allah beri balasan dengan sebaik-baik balasan. Dan kita juga tadi telah berkenalan, bertemu dengan seorang anak penghafal Al-Quran, Muhammad Az-Zaki. Bertemu dan cerita dengan seorang guru yang hebat, Ustadz Syihabuddin. Tentulah, pemirsa, sebagai seorang muslim, atau katakanlah sebagai orang yang memang terdidik di dalam agama ini, jangan lupa berdoa kepada Allah dan senantiasa berharap kepadanya. Ada anak-anak penghafal Al-Quran di setiap rumah kita. Karena memang Allah menyebutkan di dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kita disebut sebagai sebaik-baik manusia ketika kita menjadi bahagian dari orang-orang yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat untuk kita. Dan tentu harapannya program ini menjadi inspirasi bagi Anda semua. Demikian sesi program Jajah Afid Indonesia kami di Madrasah Tahfidz Al-Quran Al-Musannif ini. Pastikan Anda tetap setia
di program yang selanjutnya di Jejak Hafidz Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.